Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Holiday, channel yang akan memberikan teman-teman informasi seputar Pulau Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, dan juga Pulau Lombok. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rizki yang halal dan barokah. Di video kali ini, saya akan memberikan teman-teman informasi terbaru atau situasi terbaru dari Gili Trawangan. Saat ini saya berada di bagian utara, tepatnya di depan Hotel Villa Unggul. Saya akan ajak teman-teman untuk melihat lebih ke arah bagian selatan, teman-teman. Di sore hari ini, areal ini sudah mulai agak sepi, teman-teman. Karena di sore hari, rata-rata wisatawan yang berada di Gili Trawangan itu sekitar 70% berada di sunset area, teman-teman. Walaupun tidak semua wisatawan itu berada di sunset, di bagian timur ini masih kita bisa melihat wisatawan-wisatawan yang lalu-lalang ataupun yang masih berada di areal pantai, teman-teman. Tetapi di sore hari itu areal sunset selalu dipenuhi oleh wisatawan, teman-teman. Ini ada juga Labella, dan restorannya di Labella ini, teman-teman, tidak pernah sepi, terutama di siang hari. Jadi wisatawan-wisatawan yang berada di Gili Trawangan itu siang hari dari sekitaran jam 11 sampai sore hari sekitaran jam 5, mereka akan berada di areal ini, teman-teman, di areal tengah sampai areal utara. Karena di areal tengah sampai utara ini adalah salah satu tempat terbaik untuk menikmati hari-hari di Gili Trawangan. Karena di bagian utara tempatnya bagus untuk snorkeling, di bagian tengah bagus untuk renang, teman-teman. Tapi biasanya setelah jam 5 sore, wisatawan yang berada di Gili Trawangan itu akan pindah menuju sunset, walaupun tidak semuanya, teman-teman. Karena ada juga wisatawan yang menginap lebih dari 2 hari, mereka biasanya hanya menyempatkan diri ke sunset hanya satu hari saja, teman-teman. Banyak wisatawan yang lebih memilih untuk rileks di areal pantai di bagian timur dan nanti langsung menuju hotel mereka sebelum mereka siap-siap untuk makan malam, teman-teman. Ini juga di depan Laguna Gili, di depan sini ada areal Goodheart, teman-teman. Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar Gili Trawangan, teman-teman bisa langsung chat melalui nomor WhatsApp atau juga menulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar, dan itu gratis, teman-teman. Ataupun teman-teman yang mau snorkeling di Gili Trawangan ataupun tiket-tiket yang lain, kalau teman-teman mau mendapatkan harga yang murah, teman-teman juga bisa chat langsung ke nomor WhatsApp yang sudah tertera di deskripsi video ini. Di sini juga teman-teman nampak sepi. Di sore hari menjelang malam ini, teman-teman, atau tepatnya di sekitaran atas jam 6, teman-teman, restoran-restoran sudah mulai buka, lampu-lampu yang ada di hotel maupun restoran-restoran yang ada di Gili Trawangan sudah mulai menyala. Dan ada juga wisatawan-wisatawan yang menuju utara, ada juga yang menuju selatan, teman-teman. Jadi di Gili Trawangan itu ada 3 poin yang selalu ramai tapi berbeda jadwal, teman-teman. Jadi dari sekitaran jam 11 sampai jam 5 sore, areal Trawangan yang ramai itu di bagian tengah sampai ke utara. Setelah jam 5 sore, areal yang ramai itu di bagian sunset. Itu sepanjang pantai sunset, teman-teman, dari ujung utara sampai ujung selatan. Tapi memang ada beberapa tempat yang selalu ramai setiap harinya, salah satunya Pink Coco, ada Free Hotel, ada Aston,
atau di window bar, teman-teman. Dan nanti mulai dari sekitaran jam 7 atau jam 8 malam akan ramai di central area, teman-teman. Central area itu mulai dari pelabuhan Gili Trawangan sampai terakhirnya di Scallywag Restoran, teman-teman. Jadi, untuk malam hari dia ramainya dari arah pelabuhan ke arah selatan, teman-teman. Dan restoran-restoran akan mulai tutup biasanya di jam 11 malam. Ada beberapa restoran yang buka 24 jam. Dan biasanya setelah jam 10 malam atau jam 11 malam, teman-teman, bar-bar akan mulai ramai. Dan untuk lokasi bar-bar di Gili Trawangan itu 90% berada di central area Gili Trawangan. Jadi party area di Gili Trawangan itu hanya berada di area central, kecuali malam full moon party, teman-teman. Full moon party berada di area sunset. Ini ada Gili Cooking Class. Gili Cooking Class juga masih nampak sepi, teman-teman. Ini dia ada Fat Restaurant yang ada di Trawangan Dive, Gili Trawangan. Di sini juga masih nampak sepi, tapi untuk Trawangan Dive ini, teman-teman, breakfast, lunch, dinner itu selalu ramai oleh wisatawan. Di sebelah selatannya ada Peach Beach Club yang baru-baru saja buka, teman-teman. Di sini akses gratis untuk kolam renang dan juga sunbednya, jadi sangat gampang. Kalau teman-teman mau menikmati pantai atau kolam renang, teman-teman bisa datang ke Areal Peach. Areal Peach Beach Club Gili Trawangan. Sebentar lagi kita akan memasuki areal Masjid Agung Gili Trawangan. Sekali lagi, untuk wisatawan-wisatawan muslim yang berlibur ke Gili Trawangan, akses beribadah di Gili Trawangan itu sangat gampang. Ada dua masjid besar, yang satu berada di areal tengah dan satu juga berada di pinggir pantai jalan utama Gili Trawangan. Dan juga terdapat beberapa musala, teman-teman. Jadi untuk wisatawan-wisatawan muslim yang mau berkunjung ke Gili Trawangan itu aksesnya sangat gampang. Dan juga makanan halal di Gili Trawangan itu sangat gampang ditemui, karena banyak dari restoran-restoran ini juga yang makanannya 100% halal, teman-teman. Ini dia areal Masjid Agung Gili Trawangan. Di sini juga masih nampak sepi. Hanya terdapat beberapa orang yang bersepeda saja, teman-teman. Karena ini memang belum waktunya areal ini ramai, teman-teman. Karena di depan sana juga ada restoran-restoran, tapi saat ini memang restoran itu masih belum ramai, teman-teman. Dan ramainya itu nanti di atas jam 7 malam, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia menonton video-video di channel Tony Holiday ini. Semoga informasi yang saya berikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan berlibur ke Gili Trawangan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.